sedang marah. Pasti salah satu dari penontonnya ada yang... Tetangga di sekitar sini sering mengeluh mendengar suara-suara minta tolong yang terjadi pada saat-saat jam seperti ini. Semua informasi yang aku butuhin, aku udah dapat. Kala terlepas kepala dari ragamu, maka carilah wanita berbadan dua atau baji yang masih suci. Histeria adalah sebuah proyek yang terdiri dari beberapa cerita atau biasa dikenal dengan omnibus. Dan film ini akan menjadi sebuah tontonan omnibus yang luar biasa tentunya. Proyek ini termasuk salah satu proyek mimpi saya. Ya, saya pengen banget bikin film yang bisa kerjasama sama sutradara-sutradara baru. Dan kebanyakan yang saya pilih ini anak-anak yang mau sekolah di film. Dan mereka rata-rata adalah sutradara-sutradara yang sering dipakai sama teman-teman saya juga, dan beberapa juga pernah kerja sama-sama saya. Saat itu, saya langsung bertanya kepada Upi, apa yang hendak disampaikan? Apakah mereka akan hanya membawa idealismenya? Atau juga mereka ingin mencoba memberikan sebuah tontonan kreatif yang bisa membuat penonton menikmati tontonan ini? Karena kalau kita lihat, kebanyakan sebelum-sebelum ini, omnibus itu pakai artis-artis kan? Sementara saya kepengennya, kenapa harus artis-artis itu? Justru orang-orang yang anak-anak muda yang sekolah, yang benar-benar mencari ilmu di situ, itu yang saya bisa bagi untuk anak-anak muda ini. Melalui diskusi yang cukup panjang, pertemuan-pertemuan dengan mereka, akhirnya saya merasakan bahwa mereka memiliki spirit yang istimewa. Spirit yang memang harus ditularkan dalam sebuah karya, sebuah film, yang akan tentunya membuat penonton-penonton menyadari bahwa pemikiran-pemikiran mereka dari kalangan muda ini akan membuat tontonan ini menjadi sangat istimewa dan berbeda. 5 penyajian, 5 konsep, 5 cerita, semuanya memiliki kekuatannya masing-masing. Play 126, scene 15, shot 5, take 1. Action! Kita jangan ke hutan ini. Ayo kita keluar. Sari itu orangnya dia sangat ceria, cinta alam, loving person, terus udah gitu dia juga suka tantangan, makanya dia pergi ke gunung sama pacarnya ini. Sari juga bisa dibilang pantang menyerah karena dalam perjalanannya ini walaupun dia sempat ngerasa stres dan udah ngerasa gak sanggup lagi, capek segala macam, tapi buktinya dia tetap berpikiran positif kalau suatu saat nanti dia masih bisa ketemu Jaka. Tahun lalu, jadi waktu naik gunung itu ada kisah-kisah kayak pasar setan ini, jadi itu yang pengen gue angkat dari cerita. Di setiap gunung di Jawa tuh banyak tuh, di beberapa gunung di Jawa ada kisah ini. Jadi itu orang-orang
suka ngelihat di satu tempat lapang itu jadi rame gitu. Sebenarnya di Gunung Lawu ini ada beneran tuh di atas. Manggo nono sitro gondo mayit datyo diwaning panggudo pang. That's so interesting. Kabarnya, kalau lakon Durganya sedang marah, pasti salah satu dari penontonnya ada yang. Dia di film ini sebagai wartawan asing yang ingin meliput dalang perempuan di suatu kampung. Nah, dari situ si pihak asing ini seperti apa ya, ingin mengambil keuntungan aja sebenarnya dengan dia membuat berita dan tujuannya mempromosikan karirnya dia. Ada mitosnya wayang kulit itu ada yang memang dibuat dari kulit manusia. Jadi itu di zaman kerajaan ya abad-abad mungkin kerajaan ya kejayaan-kejayaan Raja Jawa dulu ya. Itu memang ada yang disakralkan wayang itu terbuat dari kulit manusia dan bentuknya memang katanya sih enggak terlalu sebagus seperti dari kulit kerbau atau kulit sapi yang biasa dipakai untuk wayang. Tapi lebih ke lebih ke isi. Jadi tuh wayang itu kan ada isi. Isi untuk membuat pertunjukan itu bagus. Mbak, maaf ya. Ini cerita tentang seseorang yang tinggal di kota besar, Jakarta. Dan dia dalam kehidupan sehari-harinya begitu banyak berhadapan dengan gadget, dengan teknologi, dan juga sehingga itu membangun persepsi dia yang modern. Sehingga di sini saya harus menunjukkan sisi seseorang yang hidup di tengah-tengah modernitas. Di sini pasti ada medan magnet sehingga menimbulkan gelombang yang begitu besar. Ya memang di beberapa tempat itu sering dijadikan sebuah portal atau gerbang yang di mana orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dimensi lain. Saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang profesor yang mempunyai teori bahwa di dunia ini tidak ada hantu. Teddy! Ted! Jangan kayak anak kecil deh! Teddy! Kenapa sih gak bisa terima aja kalau gak ada apa-apa? Saya sudah menerbitkan sebuah buku, There Is No Ghost, yang saya percaya dengan teori saya sudah membuktikan bahwa ternyata apa yang kita lihat itu hanya bentuk ilusi. Ilusi dari gelombang elektromagnetik yang terpancar dan yang kita tangkap oleh otak kita. Jadi saya mempunyai kepercayaan itu. Jadi dari video ini jelas bahwa tidak ada yang masuk apartemen ibu. Jadi maksud bapak saya ngilang itu aja, Pak?
Di layar, ibu ngobrol sama siapa ya? Aku membawa cleaning service. Ibu belum dengar ceritanya ya? Salah satu dari penontonnya ada yang tetangga di sekitar sini sering mengeluh mendengar suara-suara minta tolong yang terjadi pada saat-saat jam seperti ini. Semua informasi yang aku butuhin aku udah dapat. Kala terlepas kepala dari ragamu, maka carilah wanita berbadan dua atau baji yang masih suci. Film ini bergenre horror suspense yang terinspirasi dari legenda Palasik yang berasal dari Sumatera Barat. Dan ini cerita rakyat yang beneran ada. Saya menulis lebih dari satu cerita dan itu cukup membuat saya depresif, jujur aja. Karena saya nggak mungkin bisa membuat orang lain ketakutan bila saya sendiri nggak ketakutan. Palasik ini bercerita tentang sebuah keluarga yang datang ke sebuah villa di dataran tinggi. Namun, sang istri yang sedang hamil diganggu oleh makhluk gaib yang ada di sana. Tempat ini aneh, Da. Tempat ini ada hantunya. Hantu. Hari ini lo masih percaya sama hantu. Novi. Novi tuh memang beda-beda tipis sama gue. Kayak beda nama depan aja, Poppy, Novi. Iru! Iru, tolong, Iru! Tolong! Dan disitulah dia ternyata menemukan suatu misteri yang terpendam. Kala terlepas kepala dari ragamu, maka carilah wanita berbadan dua. Atau baji yang masih suci. Baik. Situasi ini sangat mencekam. Film ini benar-benar menceritakan, menggambarkan bagaimana dia menyelamatkan diri dari mulai dia mengetahui hal-hal yang aneh. Thank you.
diperankan sebagai seorang arwah. Arwah yang ya bisa dibilang gentayangan biarpun kejadiannya ya baru. Selain monolog dari si pemain, dari tokoh utama, gue juga mencoba untuk menggunakan atmosfer teror dari beberapa hantu yang datang. Pada saat pasca produksi, kami dari Star Vision telah memiliki tim yang cukup solid, editor yang disupervise oleh Kesa David Lukmansa, kemudian musik dari Tia Subiakto, sound designer Hikmawan Santosa, akhirnya menyatukan dua generasi, generasi UPI dengan teman-teman yang lain, dengan generasi muda yang bernas pemikirannya, membuat kita terbawa dalam histeria dari film ini. Pertama kali histeria ditawarin sama Mbak Upi. Terus di situ kita coba kasih Soryo. Dan beberapa minggu kemudian akhirnya saya di SMS, di telepon gitu, oke, teman-teman yang ini ngumpul ya. Dan ternyata kita dari 5 sutradara ini kenal semua, karena satu alma mater dan Mbak Upi nggak tahu. Ketika proyek ini saya bikin dan saya membawa sutradara-sutradara baru ini, nggak banyak juga produser yang mudah percaya gitu. Karena mereka juga masih yang berpikir cukup panjang gitu kan. Mereka mikir sutradara yang punya nama aja belum laku nih, apalagi yang sutradara-sutradara baru. Terus mereka juga belum pernah kerjasama, belum pernah melihat hasil kerja mereka gitu kan. Saya sih senang banget kalau ada kesempatan kayak gini ya, karena regenerasi dalam perfilman ya memang harus dilanjutkan. Kita ngejalan ini dengan sepenuh hati, semoga sih bisa ada kasih warna baru aja sih. Histeria dengan S ditulis angka 5 akan membuat Anda merasakan 5 kali kejutan, 5 kali histeris. Jadi jangan lewatkan deh. Pasti salah satu dari penontonnya ada yang tetangga di sekitar sini sering mengeluh mendengar suara-suara minta tolong yang terjadi pada saat-saat jam seperti ini. Semua informasi yang aku butuhin aku udah dapat. Kala terlepas kepala dari ragamu, maka carilah wanita berbadan dua atau baji jang masih suci.